Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Kasibina Ibadah Reguler dan Advokasi Haji Kanwil Kemenag Riau, Rahmat Suhadi dengan para petugas haji di Arab Saudi, jemaah haji asal Provinsi Riau saat ini sudah berada di Arafah pada hari Kamis tanggal 8 Zulhijjah pada pukul 10 waktu setempat. Rahmat Suhadi menjelaskan para jemaah sedang bersiap untuk melanjutkan ibadah wukuf di Arafah. Dirinya juga menyebutkan berdasarkan penetapan pemerintahan Arab Saudi bahwa tahun ini merupakan haji akbar karena pelaksanaan wukuf jatuh pada hari Jumat. Informasi yang selalu kita pantau melalui grup WhatsApp yang kita punya dengan petugas kita, insya Allah jemaah haji kita akan berangkat menuju proses armusna ya, Arafah. Itu dimulai hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Zulhijjah pada hari Tarwiyah ini. Jadi hari ini jam 10, nanti pada waktu Arab Saudi, jemaah haji kita akan mulai berangkat meninggalkan Mekah menuju Arafah. Rahmat Suhadi berharap para jemaah haji bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan khusyuk serta menjadi haji yang mabrur. Nur Komala, Andika dan Sugiarto melaporkan.